Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Artikel yang baru saja diterima daripada sabudin.com.net. 12 Disember 2023. Tokmat turun pangkat. Berita penuh. Pastinya ketika ini semua orang sudah mengetahui tentang rombakan kabinet sebagaimana yang telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim pagi tadi. Secara kasarnya, tiada apa-apa yang terlalu mengejutkan dalam rombakan yang diumumkan itu, kecuali dua perkara. Pertama, pelantikan Amir Hamzah Azizan iaitu bekas CEP KWSP sebagai Menteri Kewangan kedua. Namanya hampir tidak pernah disebut sebelum ini untuk dilantik menghantui kabinet. Meskipun tidak dinafikan, beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam dunia korporat dan dunia kewangan swasta. Ini kerana yang disebut-sebut sebelum ini paling sesuai menjadi Menteri Kewangan kedua ialah Johari Ghani, seorang naib Presiden UMNO serta pernah memegang jawatan tersebut ketika era pentadbiran Najib Razak dahulu. Kenapa Johari tidak dilantik sebagai Menteri Kewangan kedua? Johari bagaimanapun diberikan jawatan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Mungkin pengalaman Johari dalam dunia korporat dan sebagai bekas Menteri Kewangan kedua sebelum ini lebih diperlukan untuk memantapkan sektor perdagangan dan komoditi negara. Cumanya diharap Amir Hamzah berdasarkan pengalamannya itu mampu memberi sumbangan yang bermakna kepada kerajaan melalui jawatan yang baru diberikan kepadanya. Perkara kedua yang boleh dikira mengejutkan ialah pertukaran kementerian yang disandang oleh timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan atau Tokmat. Beliau sebelum ini adalah Menteri Pertahanan, sebuah kementerian yang dianggap kanan. Tetapi kini dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri yang tidak diketahui entah kanan atau entah kiri status kementerian itu. Menteri Luar Negeri sebelumnya ialah Zamri Abdul Kadir yang sekarang ditukarkan ke Kementerian Pengajian Tinggi. Menteri Pertahanan yang baru pula ialah Khalid Nordin selain Naib Presiden UMNO yang sebelum ini adalah Menteri Pengajian Tinggi. Dalam rombakan ini bermakna Khalid selaku Naib Presiden UMNO, jawatan nombor 3 dalam parti diberi tanggungjawab menerajui Kementerian Pertahanan, sebuah kementerian yang dianggap kanan, manakala Tokmat, timbalan Presiden UMNO pula, pemegang jawatan nombor 2 dalam parti dipindahkan untuk menerajui Kementerian Luar Negeri, sebuah kementerian entah kanan entah kiri. Terutama di kalangan UMNO, pertukaran ini mendapat respon yang rata-rata menganggapnya sebagai turun pangkat, selain sebuah kementerian yang tidak ada benda boleh diberikan kepada penyokong-penyokong. Selama ini, Kementerian Pertahanan sentiasa diterajui pemimpin yang ada jawatan senior dalam parti. Manakala Kementerian Luar Negeri pula biasanya hanya dipegang jawatan penjawat parti bertaraf biasa-biasa sahaja. Dalam hal ini, ada yang mengatakan pertukaran Tokmat itu bertujuan untuk menyibukkan beliau dengan urusan di luar negeri serta kekerapan mengiringi lawatan-lawatan Perdana Menteri, sekaligus menjarakkannya dengan aktiviti serta urusan dalaman UMNO yang akhirnya tidak mustahil akan melemahkan kedudukannya dalam parti. Ia dikatakan ada kaitan dengan komen yang diberikannya selepas keputusan buruk diterima UMNO dalam PRK baru-baru ini. Dalam reaksinya itu, timbalan Presiden UMNO tersebut dipetik sebagai berkata, keputusan di Kemaman adalah jelas bahwa UMNO masih jauh untuk berjaya dalam mengembalikan semula kepercayaan orang Melayu terhadap parti itu. Katanya lagi, tugas mengembalikan kepercayaan itu adalah tugas sukar tetapi bukan mustahil dan UMNO mesti menerima realiti orang Melayu masih jauh dari mempercayai parti itu sebagai wakil politik mereka yang berkesan. Kenyataan beliau itu dilihat bertentangan dengan kenyataan Zahid Hamidi yang mengatakan kekalahan calon BN di Kemaman adalah disebabkan pengundi putih tidak keluar mengundi. Soalan penting di sini adalah masih adakah lagi
masa depan untuk Tokmat dalam UMNO selepas ini. Ditulis oleh Sabudin Husin 12 Disember 2023 di bertarik Tokmat turun pangkat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada isroawani.com. Tun M selar tindakan AS guna veto batal draft resolusi gencatan senjata di Gaza. Berita penuh. Kuala Lumpur, Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi menyelar Israel dan Amerika Syarikat berhubung peperangan yang berlaku di Semenanjung Gaza yang sehingga kini telah pun mengorbankan lebih 18,000 orang nyawa rakyat Palestin. Bekas Perdana Menteri itu berkata, tindakan veto oleh Amerika Syarikat untuk membatalkan draft resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza semasa mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNSC merupakan perkara biasa bagi negara Uncle Sam itu. Ini kerana, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, Amerika Syarikat diasaskan di atas pembunuhan beramai-ramai penduduk asli Amerika Utara dan hal itu tidak seharusnya dilupakan. Katanya, tidak dapat digambarkan kengerian yang menimpa Gaza akibat pembunuhan beramai-ramai oleh Israel. Zionis mendakwa mereka menghukum rakyat Palestin kerana pada 7 Oktober Hamas telah melancarkan serangan dan mengakibatkan 1,400 orang rakyatnya telah terbunuh. Tetapi Israel telah lupa. Selama 70 tahun mereka telah menindas rakyat Palestin, mencuri tanah untuk mewujudkan negara Israel, mengembangkan negara mereka ke tanah Palestin, membina penempatan, menangkap dan memenjarakan ribuan rakyat Palestin tanpa bicara. Menyiksa mereka, membunuh rakyat Palestin setiap hari, merampas Baitul Muqaddis dan Tembim Barat, kata Tun Mahathir. Tun Mahathir juga berkata, rakyat Palestin telah berusaha untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Mereka juga menerima negara Israel, tetapi penindasan, pembunuhan, penodaan Al-Aqsa, penahanan dan penyiksaan, pembinaan penempatan dan lain-lain masih berterusan, katanya dalam satu kenyataan pada Rabu. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata, adalah luar biasa bagi Hamas yang akhirnya melakukan keganasan untuk membalas dendam terhadap Israel dan sekalipun Hamas telah melancarkan roket terhadap Zionis, ia adalah kurang daripada apa yang pihak lain akan lakukan jika tanah mereka diduduki oleh orang lain. Jelas beliau lagi, apa yang dikatakan hukuman terhadap rakyat Palestin adalah tidak seimbang dengan kerosakan yang dilakukan oleh Hamas. Katanya sudah 18,000 penduduk Gaza telah terbunuh dengan 70% daripada mereka adalah wanita dan kanak-kanak. Malah bayi juga tidak terlepas, kata Mahathir. Mahathir juga berkata seluruh bandar yang mempunyai lebih 1 juta penduduk telah dihancurkan ke tanah. Hospital dan sekolah telah dibom. Bekalan elektrik dan air terputus. Makanan tidak tersedia, tegas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seluruh dunia, kata Mahathir, telah menuntut gencatan senjata di Gaza. Kecuali Amerika Syarikat yang kononnya juara hak asasi manusia dan kebebasan daripada penindasan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari
astroawani.com bertarikh 13 Disember 2023 bertajuk Tun M. Selar Tindakan AS Guna Veto Batal Draft Resolusi Gejatan Senjata di Gaza. Denyut nanti suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nanti suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya bersatu sudah jatuh ditimpa tangga. Sudahlah mereka tak kuat lagi sekarang. Hancur berkecai dengan perpecahan dah 5 orang keluar daripada sokong Muhyiddin, sokong kepada Anwar. Sekarang ini mereka berharap adalah mungkin kerjasama dengan bekas kawan, entahlah, saya pun tak tahu bekas kawan ke apa, tapi mereka mahu ada kerjasama dengan GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Tapi akhirnya mereka kesianlah dapat keputusan GRS mungkin tolak kerjasama dengan Bersatu. Itu kata penganalisis. Saya pun fikir lebih baik GRS janganlah bekerjasama dengan Bersatu. Kalau sudah bersama dengan kerajaan, lebih baik bekerjasama dengan kerajaan lah. Jangan bikin pening di negeri lain, di persekutuan lain, itu bikin pening. Harap-harap GRS buatlah keputusan terbaik. Jangan bikin pening di negeri tumbangkang, di persekutuan dengan persekutuan Hairan bin Ajaib. Nanti susah begitu. Tapi kalau GRS memang tolak kerjasama dengan Bersatu, memang kesian lah Muhyiddin. Kesian. Dia hanya ada satu lagi tempat berpaut, PAS. Itu sajalah. Nasib baiklah PAS terima. Kalau tidak, entah macam mana Bersatu. Kuatkah tidak? Tidak pastilah. GRS mungkin tolak kerjasama dengan Bersatu, kata penganalisis. Penganalisis berkata, parti pemerintah Sabah itu tidak mendapat sebarang kelebihan sekiranya menerima Bersatu dalam gabungan itu. Saya dah kata, bikin apa? Tiada kelebihan pun. Bersatu bukan kuat pun di Sabah. Bukan kuat pun di Sabah, tidak. Bersatu tidak kuat di Sabah sekarang ini. Dulu ya mungkin kuat sampai boleh menang. Tapi sekarang ini, saya rasa tidak kuat lah. Hampir-hampir tidak disebut sudah ini Bersatu di Sabah. Petaling Jaya penganalisis politik berasa ragu-ragu tentang reaksi Gabungan Rakyat Sabah GRS terhadap cadangan terbaru oleh Bersatu untuk bekerjasama menjelang pilihan raya negeri itu akan datang. Nah, ini daripada FMT, daripada Free Malaysia Today, 2 Disember. GRS, iaitu Gabungan Pemerintah Sabah, yang terdiri daripada 7 parti menolak untuk bekerjasama dengan Bersatu pada akhir tahun lalu atas alasan perbezaan yang ketara antara kedua-dua parti. Fellow Majlis Profesor Malaysia iaitu Jeneri Amir berkata pengunduran Bersatu Sabah dari Parti Nasional tahun lalu menunjukkan ia sudah mengalami masalah keyakinan dalam landscape politik Sabah yang lebih luas. Katanya kemasukan Bersatu ke dalam GRS kemungkinan besar akan mendapat tentangan hebat dengan keraguan terhadap kepentingan parti itu dalam gabungan. Kata kenyataan itu, GRS adalah gabungan kukuh dengan majoriti 2/3. Tidak ada sebarang alasan untuk bekerjasama dengan Bersatu, sebuah parti yang lemah. Kesian jugalah ayat ini, memang padulah mengusik jiwa sakitnya tu di sini. Tidak ada alasan untuk bekerjasama dengan Bersatu, sebuah parti yang lemah. Bersatu bukan parti tempatan, tetapi menyamar sebagai parti tempatan, katanya kepada FMT. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan pendedahan daripada SPRM yang telah membekukan akaun Aman Palestin kerana sedang disiasat untuk penyalahgunaan
atau pengubahan wang haram. Tiba-tiba rupa-rupanya pada 1 Disember 2023 muncul satu berita kononnya Mukhlis ada kaitan dengan aman Palestin. Hah? Mukhlis ada kaitan dengan aman Palestin? Biar betul. Biar betul nih. Akhirnya, tapi apapun, akhirnya Mukhlis tampil memberikan penjelasan. Tapi memang agak mengejutkan lah. Kenapa tiba-tiba nama Mukhlis ada di situ? Kenapa tiba-tiba nama dia ada di situ? Dia belum cukupkah dengan masalah yang sedang melanda dia dan partinya? Susah juga, kesian juga lah nama Mukhlis tiba-tiba muncul. Tapi akhirnya beliau tampil memberikan penjelasan. Mukhlis Mahathir menjelaskan bahwa dia tidak pernah menjadi penasihat aman Palestin. Entah macam mana siapa yang bertanggung jawab yang timbulkan nama dia pun tak pasti. Entah macam mana tiba-tiba Mukhlis punya nama ada di sana. Tidak ada nama lain kah yang boleh disebut? Kenapa nama Mukhlis juga? Presiden Perjuang itu berkata, beliau tiada sebarang kaitan dengan NGO itu. Ini daripada laporan FMT 1 Disember 2023. Jadi penafian Mukhlis Mahathir itu menyusul catatan lama aman Palestin yang muncul semula di media sosial. Rupanya ada ungkitan lama. Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir menafikan beliau pernah menjadi penasihat aman Palestin dan menegaskan beliau tiada sebarang kaitan dengan NGO itu. Penafian itu muncul catatan lama aman Palestin yang mengucapkan tahniah kepada Datuk Mukhlis yang dikatakan penasihatnya atas penganugerahan darjah kebesaran Kedah yang muncul semula di media sosial yang menimbulkan banyak persoalan mengenai hubungan Mukhlis dengan NGO itu. Mukhlis Mahathir kemudiannya tampil dan memberikan kenyataan bahwa dia berkata, saya bukan penasihat mereka dan sudah meminta Aman Palestin AP untuk memadamkan catatan mereka. Saya tak pernah menjadi penasihat mereka, kata bekas Menteri Besar Kedah itu kepada FMT. Aman Palestin sekarang ini sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke atas dakwaan penyalahgunaan dana sumbangan sebanyak 70 juta ringgit Malaysia. Minggu lalu, agensi anti rasuah itu membekukan 41 akaun bank yang membabitkan dana lebih 15 juta ringgit Malaysia yang dikaitkan dengan Aman Palestin dan beberapa entiti lain. Pada Isnin lalu, peguam Aman Palestin iaitu Rashid Ali memberi 3 hari kepada SPRM untuk menyahbekukan akaun bank NGO itu atau berdepan tindakan undang-undang. Bapak Mukhlis Mahathir, Dr. Mahathir turut menggesa SPRM membenarkan Aman Palestin menyampaikan bantuan musim sejuk ke negara Timur Tengah yang dilanda perang sementara siasatan diteruskan. Undang-undang tetap undang-undang. SPRM akhirnya tak tunduk dengan itu. SPRM kata kalau nak buat apa-apa tindakan dipersilakan, nanti lawan di mahkamah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Hasan Bakis sebaliknya berkata, ia tidak akan menyahbekukan akaun Aman Palestin dan tiada akaun akan dinyahbekukan sehingga siasatan selesai. Terbaik SPRM. Jadi sudah ada penafian daripada Mukhlis dan Mukhlis sudah mengakui bahawa dia bukan dan tidak pernah menjadi penasihat kepada Aman Palestin. Harap-harap semuanya berakhir dengan baik. Kalau memang ada penyalahgunaan, penyelewengan pengubahan wang haram dalam Aman Palestin, pastikan orang yang bertanggung jawab yang merosak keyakinan rakyat Malaysia yang betul-betul salah, kalau ada, pastikan dihadapkan ke mahkamah, diheret ke muka pengadilan. Ini untuk orang tolong orang, akhirnya makan orang. Ini tak betul. Kalau ada, pastikan berlaku. Kalau tiada, cepat-cepatnya beku kerana orang Palestin perlu bantuan. Tapi kalau ada, jawablah nanti di mahkamah dan jawablah juga di surga nanti. Dan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.